Sekarang kita akan pergi kepada ciri-ciri grup kedua, iaitu pteridophytes. Okay, ini adalah grup yang lebih maju pasal dia dah ada sistem vaskular. Dia adalah vascular plants. Okay, dia ada xylem, ada phloem. Tapi sistem vaskularnya masih lagi dianggap sebagai simple type. Jenis yang lebih lebih simple lah kita kata. Taklah begitu kompleks. Kalau kita kata simple xylem ni, maksudnya dia cuma ada trakit aja. Dia tidak ada vessel element. Kalau kita kata simple phloem ni, maksudnya dia ada sieve tube sahaja. Dia tak ada companion cell. Okey, tak apalah. Walaupun simple, tapi masih lagi kita nampak ada kemajuan berbanding dengan bryophytes. Okey, lepas tu ini adalah satu lagi kemajuan. Kalau bryophyte dia tak ada akar sebenar, tak ada batang sebenar, tak ada daun sebenar. Tapi pteridophyte dah ada dah. So apa yang kita nampak ni, ini adalah daun sebenar. True leaf. Okay, di situ juga ada true stem. Di bawah tu ada true roots. Okay, dan daunnya juga ada lapisan pelindung. Di mana kita kata ada waxy cuticle. So susah sikitlah air untuk nak hilang daripada permukaan daunnya. Okay, dan walaupun diorang ni dah nampak kemajuan, tapi mereka masih lagi dianggap mundur pasal dia tidak ada penghasilan sebarang biji. Dia a seedless plant. Sama lah, bryophyte pun sama. Bryophyte pun adalah seedless. Pteridophyte pun adalah seedless plant juga. Tidak menghasilkan sebarang seed. Tak ada menghasilkan sebarang biji. Okay. So, the sporophyte generation is dominant. Okay. Di mana sporophyte tu boleh hidup sendiri atas tanah. So, yang kita nampak sebenarnya adalah generasi sporophyte. Okay. Dia independent. Okay. What about the gametophyte? Gametophyte dia lebih kecil. Okay, kita tak nampak sangat, kena guna mikroskop nak tengok gametophyte untuk pteridophyte. Okay. Walaupun ada kemajuan, sekali lagi ada juga sifat kemunduran di sini. Di mana sama seperti bryophyte, grup pteridophyte ni dikatakan masih lagi memerlukan air untuk fertilization. Di mana dia punya sperma juga berflagella dan spermanya juga perlu berenang. Maka dia perlukan air lah untuk sampai ke gamet betina. So ini adalah ciri primitif kita kata. Kalau dia memerlukan air untuk fertilization, itu adalah ciri yang primitif. Okay, and starting from the pteridophytes, kita mula membincangkan tentang spora yang mungkin ada dua jenis. Okay, dua jenis. Setengah-setengah pokok pteridophytes bersifat homosporous. Okay, di mana spora-spora yang dihasilkan semuanya adalah satu jenis saja, sama je semua. Homo, homo means same. So homosporous bermaksud spora-sporanya semua adalah serupa. Okay. Manakala ada juga spesies-spesies pteridophytes yang bersifat heterosporous. Okay, di mana satu pokok pteridophyte tu boleh menghasilkan dua jenis spora. Di mana ada spora-spora yang besar yang kita namakan sebagai megaspor, spora betina lah tu. Dan juga spora-spora yang lebih kecil yang kita namakan sebagai microspore. Itu adalah spora jantan. Okay? So inilah dia. Homosporous produce a single type of spore saja. Contoh pada Lycopodium ni. Ini adalah Strophtostrobilus pada Lycopodium. Kita nampak dalam strobilus ni ada sporangium. Dalam sporangium tu ada banyak biji-biji kecil-kecil ni kan. Ini adalah spora lah. So all these spores are similar to each other. So kita kata they are all homospores. Maka tumbuhan Lycopodium ini dikatakan sebagai homosporous. Satu lagi contoh spesies yang bersifat homosporous adalah Dryopteris. Manakala Selaginella adalah satu spesies, okay, yang merupakan bersifat heterosporous. Okay, kerana apa? Kerana Selaginella boleh menghasilkan dua jenis spora. Okay, kita nampak di sini spora dia macam besar-besar sikit. Okay, besar-besar. So ini adalah megaspor. Okay, iaitu spora betina. Manakala di sini pula kita tengok spora dia kecil-kecil. Ini adalah microspor, spora jantan. So bila ada dua jenis spora yang dihasilkan, maka kita kata dia adalah bersifat heterosporous. Okay. Okay, now we go to the classification of the pteridophytes. Okay, kita bahagikan kumpulan pteridophytes ni kepada dua phylum utama. Two phyla of the pteridophytes. The first phylum is the Lycopodiophyta. Setengah-setengah buku gunakan Lycophyta ada juga.
So bolehlah lycopodophyta ataupun lycophyta tu filem dia. Manakala example of the species will be Lycopodium yang ni dan juga Selaginella yang ni. Manakala satu lagi filem adalah Pteridophyta. Okey, Pteridophyta. Di mana Pteridophyta ni merupakan kumpulan paku pakis sebenar, the true ferns. Di mana kita tengok je ni, kita tahu ini mesti paku pakis ni. The true ferns, pasal dia punya bentuk, dia punya ciri struktur dia memang very clear menunjukkan bahawa ini adalah sejenis fern, paku pakis. So contohnya adalah Dryopteris. Dryopteris.